Yo, halo para jomblo-jomblo. Ya, kali ini gue mau mainin game yang sempat hilang dari peradaban dan juga peralam gaiban ya. Namanya adalah game Alphabel. Sekarang udah dihadirkan lagi sama Asobemo ya. Gak tahu dia lagi kumat apaan gitu. Kita langsung aja ke gimana gameplaynya, putar intronya. Oke, ini dia, kita udah masuk ke dalam gamenya ya. Karena gue the kingnya of Hode, gue masuk lagi anjing. Gue pilih karakter yang cewek ya, seperti biasa. Oke, biasa namanya Loliopai, nggak ada lagi yang namanya kayak gini ya. Ini game yang kalian cari-cari, bisa lompat, bisa no auto juga ya, MMORPG juga, open world juga, bisa mabar juga, bisa ngebucin juga, bisa ikekikimochi juga ya. Bisa trade antar player juga ya, pokoknya ini game yang kalian cari ya. Ini game klasik, misalnya game jadul yang namanya juga Alphabel klasik cuy. Ini game terlahir kembali, sempat menghilang dari peradaban ya. Gue dulu sebenarnya mau mainin lagi nih game, tapi kok hilang gitu cuy. Kemana ini perginya? Oke, dan ini dia. Nah kan rame banget cuy, tapi sayang banget ini orang Indonesianya jarang sekali main. Aduh. Dan ya, untuk grafiknya sih mirip banget sama Toram Online ya. Ya namanya juga satu developer cuy. Oke, kita ini questnya. Questnya jujur aja sebenarnya gue agak kurang suka quest yang serba manual gitu. Jadi ya bingung gitu cuy, kadang bingung gitu kita harus ngapain ya. Oke, ini dia. Kalau yang manual kan ya tinggal tap aja, jalan sendiri kan, kayak ada yang ngendaliin. Kalau ini tuh kan, nih bisa lompat. Kalau yang gini kan harus dicari dulu kemana NPC-nya gitu ya, mau digebukin apa enggak kan, kagak ngerti gitu cuy ya. Apalagi bahasanya masih bahasa Linggis ya, belum bahasa Indonesia ini men. Gue nggak tahu ini ada bahasa Indonesia-nya kagak, kayaknya sih kagak ada ya. Oh, tiba-tiba no quest cuy. Ini gimana ini? Ngomong lagi kah sama si ini? Oh, oke, facility guide. Ini harus ngapain coy? Tuh, tiba-tiba no quest aja ya. Terus kita harus kemana ini men? Oke, ini questnya mengunjungi NPC. Oke, oh gitu, itu ada. Elah, ya ampun, muternya kayak biji peler anjing. Langsung muter-muter begitu. Oke, ini guild manager Marin siapa? Nama Pak RT coy, istrinya ya. Oke, selanjutnya ngapain lagi di main? Oke, reportable visit with manager. Oh, ini untuk laporan ya. Tukang report ini ternyata coy. Hati-hati ya, ini koboi jalanan coy. Oke, selanjutnya ngapain lagi Pak RT? Itu ada yang gabut juga kan, nyelepet-nyelepetin doang begitu. Gunanya apaan? Coba itu manual cuy ya, saking gabutnya coy. Saking gabutnya itu di tengah ya, seperti biasa lah ya.
para perbucinan dunia ya begitu cuy. Oke, ini ngapain lagi? Buset. Skillnya kagak ada kah ini? Ngebuka skillnya gimana, men? Coba bingung gue ini. Aduh. Serba auto bikin bete, manual juga bikin bete ya. Ya semi kek cuy ya. Jadi enggak bingung gue questnya ini ngapain. OMG. Oh, ini cengkles. Skillnya gimana, men? Enggak ditunjukin. Bawa pedang semua ini gimana ini? Ada magician, ada gunner. Ah, kagak tahu gua nih. Oke, beli ini aja lah gunner. Rekomendasinya STR ya. Ingat-ingetin, STR. Kok enggak berubah? Ini gimana ganti senjatanya, woi? Pak Haji. Oh my god. Ini gimana ganti senjata anjing? Masih pakai pedang begini. Gue udah ganti class ini, cuy. Oke, misi selesai. Terus ngapain ini? Nggak berubah, cuy, class gue. Abuset, abuset, abuset. Masa langsung quest begini? Oke, ini map transfer ya. Map transfer. Lantai 1, Sonaria. Masa iya langsung gebukin momon woi. Ini belum kebuka skill ya, classnya juga belum diganti ini. Rebutan ini kalau gak salah, men. Matiin 10-10 ya. Oke. Tuh, damainya satu-satu sebiji-sebiji. Gimana ceritanya, cuy? Rebutan lagi, cuy. Yang lain dia tuh. Udah pada keren skillnya anjing. Udah disemprot-semprot-semprot. Tuh. Udah disemprot-semprot-semprot. Gue masih pakai pisau dapur, cuy. Mau ngapain? Mau bikin sate. Oke, ini kita dapat 100 poin buat naikin sesuatu. Gue lupa apa, cuy. Saking muter-muter ya tadi gue bingung, cuy. Ini apaan tadi yang dinaikin, dex kah? Kalau gunner kan harusnya pakai critical kan? Seingat gue itu kalau critical itu naiknya dari dex ya. Dex sama STR itu buat attack biasanya, men. Tapi ya nggak tahu juga sih. Kayak bodo amat lah. Bodo amat lah buat uji coba, cuy. Kalau salah ya nanti gue ingat-ingat lagi. Gak bisa direset kayaknya ini, cuy. Bener kah gini gue, Dex? Anjing, STR, ya ampun. Mana yang gini, Dex? Gue, bodo amat lah, anjing. Saking puyangnya gue. Bentar ya, ini ada sesuatu hal yang salah ini. Something wrong ini. Oke, gue kembali dulu ya. Bentar, ada yang salah. Kita salah tadi di sekitar sini nih, si Faine. Oke, kita coba lihat lagi. Gini nih resikonya manual ya. Kadang bingung sendiri, cuy. Oke, ada facility guild. Oh, ini belum ya. Ya ampun, gue kagak merhati ini nih. Exip. 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 Exip kali.
Oke, ini dia. Oke, kembali. Oh, ini dia Cheng Equipment ya. Oke, ini dia. Oke, akhirnya gue pakai pistol, coy. Meskipun salah start ya, bodo amat lah, coy. Aduh. Pas ini Pertian nih, Pertian cepet, cuy ya, clear itunya. Ya sekarang kita coba upgrade skill-skillnya. Ini gue punya skill point 20, tapi nggak bisa diceng. Ini gimana, coy? Kagak bisa nih, gimana nih, coy? Dan untuk slot skillnya gimana ini? Slot skillnya gimana ini? Tadi ada beberapa skill yang kebuka ini, kagak bisa, cuy. Adanya tombol D sama mount ini. Aduh. Mending belajar matematika gue, cuy, daripada main game beginian. Serba manual itu susah, cuy. Susah anjing. Gimana ini? Ah. Oke lah, bodo amat. Berjam-jam gue kagak nemu itu cara ganti skillnya gimana. Yang lain udah tas 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 gitu. Punya gue masih basic attack doang, cuy. Begini, cuy. Ampun dah ya, gue kalah saingan ini kalau mau misinya. Udah salah upgrade skill kan. Pea banget, cuy. Yang lain udah tas 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 gitu. Ya oke lah. Ya begitu untuk gameplaynya. Masih bingung, kebingungan. Ya mau gimana lagi, cuy. Ya jadi mungkin cukup sekian saja. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video.